Halo semuanya, kembali lagi bersama channel AKD Studio, salah satu channel terbaik mengenai properti-properti yang akan dipasarkan dan juga akan direview. Dan pastinya channel ini cocok sekali untuk kalian yang sedang mencari rumah impian Anda bersama keluarga. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, karena setiap harinya channel AKD Studio akan menayangkan properti-properti terbaik yang ada di seluruh Indonesia. Lokasi yang sangat strategis menjadikan Eldora Suwarna Sutra adalah pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga, karena 3 menit ke Tol Jakarta Merak dan 15 menit ke Gading Serpong BSD. Memiliki luas tanah 8 x 20 dan luas bangunan 190 meter persegi, menjadikan rumah klaster Eldora adalah pilihan yang tepat untuk Anda dan keluarga. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Akeoda. Nah, hari ini saya berada di Suwarna Sutra dan saya akan mengajak kalian untuk home tour ke salah satu rumah yang termewah yang dipasarkan oleh Suwarna Sutra, yaitu klaster Eldora. Nah, tepat saya berdiri sekarang berada di rumah contoh di klaster Eldora dengan ukuran 8x20. Rumahnya sangat bagus banget, sangat modern. Pasti yang di rumah sudah penasaran kan? Ingin tahu dalamnya seperti apa? Saya juga sudah penasaran banget. Nah, jadi ikutin saya yuk. Sekarang kita masuk yuk. Memiliki 4+1 kamar tidur dan 3+1 kamar mandi, dan juga ada 2 carport, dan juga memiliki taman depan yang begitu cantik, dan juga mempunyai akses teras yang sangat indah yang langsung terhubung dengan pintu utama. Nah, sekarang saya sudah berada di area teras menuju ke pintu utama. Nah, pintu utamanya dilengkapi dengan smart door lock. Dilengkapi dengan smart door lock, Anda bisa menggunakan taps kartu ataupun kode passwordnya. Nah, sekarang saya sudah berada di area living room. Nah, sekarang saya sudah berada di area living room. Nah, pasti yang di rumah sudah penasaran kan seperti apa rumahnya? Yuk, ikutin saya. Sekarang saya sudah berada di area living room yang begitu besar banget. Kalian bisa lihat living roomnya begitu nyaman dan juga sangat luas. Bukan cuma itu, memiliki ceiling, floor to ceiling juga sangat tinggi sekali. Di area living room ini kita langsung terhubung dengan area dining room. Kalian bisa lihat ini ada area dining roomnya yang begitu besar juga, sangat nyaman sekali. Dan juga langsung terhubung dengan akses taman belakang. Nah, kalian bisa lihat yang di rumah mungkin ingin lihat taman belakangnya, cukup besar banget. Nah, setelah itu dari area dining room kita langsung terhubung dengan area pantry atau area dapur. Sangat bagus sekali area kitchen setnya berbentuk L. Nah, dari area dapur kita langsung terhubung dengan kamar mandi yang berada di lantai dasar. Kamar mandinya cukup luas sekali dan juga terhubung langsung kamar tidur yang berada di lantai dasar. Kamar tidurnya cukup luas banget, bisa peruntukan kamar tidur orang tua maupun kamar tidur tamu. Nah, yang paling spesial adalah kamar ini memiliki view yang begitu cantik banget. Kalian bisa lihat, saya buka jendelanya. Wow, lihat view dengan taman belakang yang begitu indah sekali. Nah, yuk. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk ke lantai 2. Kita ke lantai 2 yuk. Nah, sebelum saya mengajak kalian ke lantai 2, sekarang saya akan pergi ke dapur kotor dulu. Ini adalah area dapur kotor, sangat cantik sekali area dapur kotornya dan juga memiliki area gudang. Dan juga ada tangga yang langsung terhubung dengan area servis. Untuk di lantai atas sendiri memiliki kamar tidur pembantu, kamar mandi pembantu, dan area jemur.
Dan sekarang saya akan menuju ke lantai 2. Nah, di lantai 2 sendiri memiliki 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Dan juga masih ada space room yang begitu cantik. Nah, sekarang saya sudah berada di lantai 2. Terlebih dahulu saya akan menuju ke area kamar anak yang berada di lantai 2. Dan sekarang saya sudah berada di area kamar anak yang begitu cantik dan juga memiliki jendela yang begitu besar. Rumah ini juga dilengkapi dengan lantai HT motif kayu. Nah, ini adalah view-nya yang sangat cantik banget. Wow, cukup luas juga. Desain yang sangat menarik. Dan sekarang saya akan menuju ke master bedroom. Wow. Nah, sekarang saya sudah berada di area balkon kamar tidur utama. Nah, kalian bisa berada di balkon ini untuk bisa menghirup udara segar maupun bersantai dan ngopi di pagi hari. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian ke kamar tidur utamanya. Nah, sekarang saya sudah berada di kamar tidur utamanya yang begitu luas. Nah, sekarang kita tutup dulu jendelanya. Wow, kamar tidur utama ini sangat luas banget dan sangat besar sekali. Dari area kamar tidur utama juga kita memiliki walk-in closet, area wardrobe yang begitu luas, dan juga memiliki kamar mandi di dalam. Kamar mandinya cukup besar sekali, kalian bisa lihat. Wow, keren banget. Sekarang saya sudah berada di area master bedroom yang begitu mewah sekali. Dan juga master bedroomnya memiliki jendela full glass yang menjadikan pencahayaan begitu sempurna. Dan juga mempunyai balkon yang begitu cantik. Dan kalian bisa lihat sendiri, master bedroomnya begitu luas banget dan juga begitu nyaman, menjadikan tidur Anda pasti nyenyak sekali. Master bedroom ini juga dilengkapi dengan kamar mandi di dalam dan juga dilengkapi dengan walk-in closet yang begitu indah. Nah, kalian bisa lihat, ini bisa melihat view yang begitu cantik yang berada di area balkon. Wow, fantastik. Nah, sekarang saya akan menuju ke area walk-in closetnya. Cukup luas sekali, wardrobe-nya juga begitu besar. Nah, dan sekarang juga saya akan menuju ke area kamar mandi yang berada di dalam. Kalian bisa lihat kamar mandinya cukup nyaman sekali dan juga luas. Wow. Dan sekarang saya akan menuju ke kamar mandi anak yang berada di lantai 2 atau kamar mandi bersama. Nah, kalian bisa lihat kamar mandinya cukup luas banget, sangat nyaman, dan pastinya sangat keren. Dan sekarang saya akan menuju ke kamar anak 2 yang berada di lantai 2. Kalian bisa lihat kamar anaknya cukup luas dan juga besar, sangat nyaman banget. Dan juga di kamar anak ini mempunyai view yang cukup bagus karena view-nya menghadap langsung ke area taman belakang. Kalian bisa lihat nih, sebentar lagi saya akan buka jendelanya nih. Wow, sangat cakep banget. Nah, bagaimana? Anda sudah lihat kan bagaimana kemewahan klaster Eldora dengan tipe 8x20. Nah, buat kalian yang tertarik dengan rumah ini, langsung saja di WhatsApp dan telepon di 0812-8392-6892. Tunggu apa lagi? Miliki rumah impian Anda di klaster Eldora Suwana Sutra. Rumah ini sangat terbatas karena hanya sisa 2 unit lagi. Jangan lupa untuk ditelepon dan WhatsApp ke 0812-8392-6892. Dan nantikan video saya selanjutnya. Dan pastinya yang di rumah jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe. Karena banyak sekali properti-properti yang setiap harinya akan kita tayangkan di channel Akadi Studio. Sampai jumpa, bye-bye.
Buat kalian semua yang sudah nonton channel ini, semoga channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Dan saya akan selalu mendoakan semoga kalian semua mendapatkan rumah impian Anda beserta keluarga. Dan nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.